Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Mafia Kicau nih, sama siapa nih, nih gua nih? Sama Ical. Bang Ical nih. Yeah. Nih, tadi burungnya siapa namanya? Tadi SS. SS. Yeah. Kepanjangannya apa tuh? Seruling Senja. Seruling Senja. Oh yeah. Iya, ini Seruling Senja, burung lama juga ya, Iya, yeah, burung lama. Nih gua mau tahu masalah rawatannya nih, Siap. Gimana nih, Seruling Senja tadi kan menurut gua penampilannya ya cuma kalah hoki doang nih, kalah biru satu ya, hitungannya ya. Kalau hoki doang tuh ya. Yeah, nih, siap. Nih perawatannya gimana nih, Perawatan harian? Iya. Perawatan harian kalau dari hari Senin semisal hari Minggu lomba. Siap. Itu hari Seninnya full istirahat. Dia enggak kena puding sama sekali. Nol puding. Nol puding, dia full istirahat. Full krodong aja udah. Full krodong. Iya. Enggak diapa-apain tuh? Enggak diapa-apain. Siap-siap. Gitu. Nah, masuk hari Selasa nih. Masuk hari Selasa mulai jangkrik hariannya 55. 55, siap. Iya, pagi sore 55. Itu sampai dengan hari Rabu. Sampai hari Rabu. Iya, itu full krodong tuh. Jemur, umbar enggak ada? Enggak ada. Siap-siap. Nanti mulai mandi jemurnya itu di hari Kamis. Hari Kamis. Ya, oke. Jangkrik tetap 55, mandi jemur hari Kamis. Umbar belum? Umbar belum. Ini baru bulu baru, selesai nyulam dia. Oh iya, ini kelar mabung ya hidungannya. Yes, yes, yes. Nah, terus hari Jumat nih, masuk Jumat nih, Masuk Jumat seperti balik lagi ke hari Rabu, jangkrik lagi 55, full krodong. Baru nanti di hari Sabtunya ada penambahan jangkrik. Gitu. Siap-siap. Penambahan jangkriknya berapa? Penambahan jangkriknya itu dari pagi itu masuk 10, 10, 10, 40. Oh, masuk 40. Iya, masuk 40 sampai dengan jam 6. Itu di hari Sabtu ya? Di hari Sabtu. Nanti di jam 9-nya itu baru ada penambahan kroto. Baru ada penambahan? Oh, iya. Pakai kroto juga malamnya? Betul, pakai kroto. Oke, siap-siap. Nih, pas di hari H? Hari H balik lagi ke harian. Oh, iya. Paginya ngasih 5 doang nih, Iya. Oke, siap-siap. Nanti mau berangkat siang itu, mandi, jangkrik lagi 5. Oh, nah ini di lapangan dikasih apa nih, Kalau di lapangan itu dia pakai jangkriknya 5 lagi. Dua sesi mau naik baru dorong ulet Jerman 2 ekor. Oh, pakai ulet Jerman. Iya, pakai Jerman dia. Oh, siap-siap. Iya. Nih gua mau tahu nih, Siap. Kalau triknya dia nih, SS ini di lapangan nih triknya gimana nih, Maksudnya untuk pengkondisiannya. Oke. Kalau dia yang penting jangan ngeluarin isian aja kalau dia. Dia agak aneh memang, agak unik dia. Pokoknya ngeplong aja gitu. Bunyinya tuh ngeplong-ngeplong aja gitu. Jangan ada penekanan gitu, maksudnya ngeluarin isian apa gini. Nah, itu. Kalau dia marah ngeluarin isian emang kenapa? Itu di atasnya kurang. Iya, kalau dia tuh gitu, dia di atasnya kurang. Kalau di bawahnya udah neken-neken tuh, di atasnya kurang maksimal gitu. Jadi justru, sebisa mungkin agak sedikit jauh gitu. Justru malah kalau di bawahnya. Iya. Dia tuh gitu. Siap. Nah, kalau untuk nih perjalanannya SS nih, perjalanannya dari mungkin dari awal mau naik ke Ladburan sampai kayak event kayak begini nih, gimana nih perjalanannya nih, Ani? Iya, perjalanannya ini burung juga dari temen sendiri sih gitu. Siap. Dari Mas Tarto itu burung saya pantau udah cukup lama, itu sama saya juga nemenin kayaknya juga gitu. Akhirnya bisa di tangan saya. Itu udah lumayan lama lah gitu, dari Lakber sampai di titik inilah gitu. Kendalanya itu apa ya, nggak ada sih ya kayaknya. Sih alhamdulillah sih burung ini jujur sih ya, maksudnya enak aja gitu dibawa tuh. Benar. Jadi kualitas saja ya, Ayah. Iya, betul. Itu benar-benar kalau kita akuin ya, cuma ya mungkin kita berharapnya juga tadi satu ya. Iya. Cuma ya balik lagi ke hoki lah, ya. Hoki ya, benar-benar. Nih pesan-pesan buat penonton gua nih, Pesan-pesannya apa nih, Pesan-pesannya apa ya? Misalkan kita main hitam putih harus fighter atau apa gitu. Ya fighter lah. Hitam putih mah nggak ada ininya ya. Pokoknya fighter terus lah gitu. Kita bingung kalau pesan-pesan tuh. Siap. Oke, mungkin itu aja informasi tentang SS ya. Nanti lengkap penampilan. Wah, pokoknya mewah lah. Amin. Saya campurin di klip video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Siap. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oh, my God.